Okay, assalamualaikum dan selamat petang. Hari ini di bulan Ramadan ni saya nak tunjukkan satu ilmu yang baru saya belajar. Saya belajar daripada Tuan Guru Gunung Semanggulia. Siapa yang kaki masjid, yang selalu ke masjid, mesti suka ilmu ni. Iaitu dengan sekelip mata kita pergi ke masjid-masjid. Sekarang saya di Masjid Padang Jawa. Mukim saya lah. Sekarang saya nak merantau ataupun pergi ke masjid-masjid tempat lain dengan sekelip mata saja. Okey, tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai Masjid Sungai Besar. Daripada Masjid Padang Jawa sampai Sungai Besar. Hebat tak? Okey, sekarang daripada sini kita pergi tempat lain pula, okey? Tunggu kan? Belum biasa. Kat mana ni? Masjid apa ni? Oi, kita dah sampai masjid sini ya. Hebat lah. Kita pergi masjid lain pula. Kita pergi masjid lain pula, jom. Kita dah sampai masjid. Sekarang sekarang okay, dah masuk waktu zuhur, pukul 1 dah masuk zuhur. Jadi tak ada alasan lagi untuk kita tak datang masjid. Dan tak ada alasan lagi untuk kita untuk melengangkan solat. So sekarang dah ada ilmu sini, sekali klik mata dah sampai kat masjid. Jom kita solat zuhur dulu. Ayo. Ayang solat. Alhamdulillah kita dah solat zuhur tadi kat sini. So sekarang kita teruskan pengeluaran kita untuk ke masjid lain. Okay. Cheers! Jadi! Sekarang kita dekat mana ni? Masjid mana ni? Hah, baiklah. Sekarang kita pergi masjid tempat lain lagi. Ya. Mana lah lompat? Tengok cara lain lah. Tada! Jadi. Masjid lain. Okey. Depan ni kita tengok kita gimana pula depan ni eh. Jom. Suspend ni. Pasal kubur. Assalamualaikum, dah sampai betul semua eh. Eh, dah aku tuju malam petang ni. Nak buka kat mana ni eh? Kita buka Sungai Besar nak? Tapi, dah aku buat apa ni? Sempat ke? Tak apa. Ini ilmu tinggi. Mengaji ke gunung Semanggulia. Okey. Jom kita Sungai Besar. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Jom. Apa nak pelik? Dah sampai. Tadi dekat sana, sekarang kat sini.